subscribe please. Hitung mundur ya. 3, 2, 1, tadat. Thank you. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Elvira Ngongoloy. Hari ini saya mau buat sambal. Kalau di daerah kami itu bilang dabu-dabu, D-A-B-U, dabu-dabu. Dan di sini saya pakai kemiri, kemiri dan cabai atau rica. Ya, kami bilangnya rica. Jadi rica kemiri, dan sebenarnya saya buat hari ini rica kemiri karena teman-teman saya mau makan ubi bakar. Pakai dabu-dabu yang akan saya buat. Bagaimana prosesnya? Tonton terus videonya ya. Let's go! Tadat! Seperti biasa, ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan. Bahan-bahan ini sangat sederhana dan mudah didapatkan teman-teman. Ada batang serai, lalu daun jeruk atau daun lemon, ada bawang putih, ada bawang merah, kemiri, tomat, cabai atau rica, lalu jahe, dan kunyit. Ada garam, penyedap rasa, dan gula. Saatnya kita mulai menghaluskan semua bahan-bahan yang sudah ada. Dimulai dari cabai atau rica, lalu jahe dan kunyit, kemudian bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Mari kita ulek atau tumbuk sampai benar-benar halus ya. 1, 2, 3, come on! Sekarang kita akan mulai memasak ya. Hidupkan kompor dan masukkan minyak ke dalam panci penggorengan. Saat minyak mulai panas, silakan masukkan daun jeruk dan batang serai. Setelah itu, masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian diaduk. Silakan masukkan juga tomat yang sudah dipotong-potong, lalu terus diaduk. Masukkan lagi garam, penyedap rasa, dan gula. Sambil terus diaduk ya. Wah, merah pedas. Oke, sekarang sambalnya sudah masak. Enak. Enak guys. Kami lagi menikmati teman-teman rica buaran buatan Kak Fira. Nah, namanya tadi rica kemiri ya. Jangan dulu Pak. Bore. Are. Kami enak ya kalau kita makan dengan. Iya, luar biasa sama. Sekali. Jadi luar biasa senangnya. Iya, walaupun sederhana bisa menikmati. Iya, enak itu banget. Apa ya. Yusua? Luar biasa. Ubi bakar. Ini ubi bakar. Cocok dengan rica ini? Sangat cocok. Enaknya luar biasa. Kamu makan kelapa ya?
enak. Direbus dong. Mantap, mantap. Tapi ini kira-kira kalau enggak. Enak, mantap. Cocok kalau makan dengan pisang goreng dan gorengan. Ya kan, Ibu? Iya. Ubi bakar enak. Enaknya. Dan ubi bakar cocok dengan rica ini, ya kan? Iya. Memang bagus sekali. Bilang. Dia cuma gigit tangan. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Oke. Mantap. Bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Sangat mudah kan? Selamat mencoba ya untuk kalian yang mau mencobanya. Dan yang sudah tahu membuatnya, terserahlah kalian mau ikut coba atau tidak. Itu pilihan kalian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video saya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Tetap andalkan Tuhan, dan bye-bye.